tumpakan dan mana-mana yang busuk kembali di neraka. Amalan ziarah-ziarah ini bertepatan dengan usaha-usaha murni menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada waktu atau bulan-bulan yang lain kita tidak kesempatan kerana kesibukan dengan tugas mengurus rutin harian, maka di kesempatan inilah kita dapat menjadi semula kekerabatan dengan jiran, tetangga, saudara mara dan sahabat anda. Sesungguhnya